pertama kami ribut ada sekitar 4 bulanan Pak. Masalah pertamanya di HP. Jadi HP dia tuh seperti ada menyimpan pakai kode kan. Terus saya bilang apa? Jujur aja kata saya terima jujur. Terus dia jawab enggak ada apa-apa, cuman dia ngotot-ngotot terus. Cuman kata saya enggak mungkin HP ini, soalnya HP dia ya kan, kunci dia. Masa dia enggak tahu, dia kan di setel di HP. Iya. Ya. Oh, nyari BB-nya. Oke. Lucu. Di belakang. Terus karena HP dipakai kode-kode itu, saya tanya apa katanya. Enggak ada apa-apa aja. Tapi kok bisa ada sendiri, enggak mungkin kata saya kan. Terus lama-lama saya tanya, dia balik ngotot. Kadang saya diam, kadang saya keluar, kadang ribut kami. Pokoknya udah 4 bulanan kayak itu. 4 bulan ya, cekcok tadi terus. Kejadiannya kayak itulah, seperti pagi tadi aku tuh ribut, aku keluar sama kakak nih. Udah tuh bagus lagi aku kan. Dia tuh sering jawab tuh seperti mancing terus. Tapi yalah, aku lah yang salah ya kan. Terus kenapa kok tahu tiba-tiba kamu terus nekat kayak gitu? Susah ngomong om. Apa ininya? Apa yang jadi puncak emosi kamu, amarah kamu tuh? Kamu ngabis itu. Pas saya ajak ngobrol baik-baik, dia masuk tinggalin ke kamar. Terus? Jadi saya maksudnya mau tanya kan. Terus masalah seperti itulah kami tuh, nggak ada masalah lain. Terus? Dia masih setiap saya ajak ngobrol dia masuk ke kamar, nggak pernah apa jelaskan, nggak ada apa-apa itu katanya. Atau tunggu saya dulu, biar saya ngomel sedikit, enggak, dia langsung tinggalin. Terus? Kadang dia yang marah, terus itulah puncaknya tadi om. Terus kamu ngapain tuh? Saya potong tadi om. Terus kamu ngambil apa? Ya dia kode anak, kata dia, saya ambil anaknya. Terus saya panggil kakak nikah, kak tolong kak, kata saya. Kenapa mi? Aku motong Ernie kak, kata aku tolong.